Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai. Kebetulan saya lagi ngebolang. Ini mendapatkan bahan bonsai loa ya teman-teman. Di pinggir kali kecil. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya di like, di komen, dan di subscribe agar videonya tambah berkembang. Dan tak lupa juga buat teman-teman semua, semoga sukses selalu, sehat selalu, dan murah rezeki. Dan tidak kurang satu apapun. Oh iya teman-teman, saya lagi menemukan bahan bonsai loa itu di depan ya teman-teman. Sangat rimbun sekali. Kita cek saja apakah bawahnya bagus. Kalau kurang bagus kita biarin dulu atau kita pruning dulu ya teman-teman. Ini teman-teman, besar. Ini loa ya teman-teman. Kita lihat bawahnya dulu teman-teman. Kalau bawahnya kurang bagus kita biarin saja. Ini loa ya teman-teman. Nah ini bahan loa. Karena saya sendirian, jadi mungkin kalau ini memang betul-betul bagus, saya off dulu videonya ya teman-teman. Karena saya sendirian, cuma bawa peralatan seadanya ya teman-teman. Ini sabit. Jadi saya pengen lihat bawahnya dulu. Ini teman-teman. Tuh bawahnya. Bonggolnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini. Tuh ternyata akarnya cuma satu teman-teman. Itu cuma satu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nambah-nambah bahan di rumah ya. Kita langsung pruning saja. Kita ambil ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saya off dulu videonya karena saya tidak bawa tripod. Oke, sampai di sini dari Vagi Bonsai. Semoga bermanfaat. Tetap semangat ngebolangnya. Mohon maaf ya teman-teman. Karena saya sendirian, jadi saya off dulu videonya. Dan bahan ini akan saya bawa pulang. Oke, sampai di sini dari Vagi Bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.